Ya pemirsa, hingga saat ini harga bawang merah masih bertengger di harga Rp50.000 per kilonya. Harga tersebut dinilai masih mahal dan membuat pedagang tidak berani menstok bawang merah terlalu banyak. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita JEK TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi JEK TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran berita resmi JEK TV. Akhir kata, saya Fadila Agani, pamit undur diri dan sampai jumpa. JEK TV, inspirasi kita. Hingga saat ini harga bawang merah masih bertengger di harga Rp50.000 per kilonya. Harga tersebut dinilai masih mahal dengan harga saat ini. Para pedagang tidak berani menstok bawang dalam jumlah banyak karena dikhawatirkan akan merugi. Sementara itu, harga cabai merah dalam 2 hari terakhir ini justru naik di harga Rp60.000 per kilonya, yang sebelumnya hanya di harga Rp45.000 per kilonya. Bawang kuat bawang naiknya 50. Berapa? Kemarin sempat cuma berapa, Bang? Kemarin sempat 40, 38, 35. Berarti, ini naik berapa hari naik 50 ini? Lama naik 50 ini sudah setengah bulan. Ya, setengah bulanan. Kalau kayak cabai naik juga ya, Bang? Cabai naik. Nah, berapa sekarang? Cabai 60. Ini berapa hari naik, Bang? Cabai. Semalam masih 45. Berarti hari baru hari ini naik. Iya, hari ini naik. Kenapa memang pasokan sedikit? Pasokan sedikit, Bang. Kalau jenis-jenis sayuran apa nih? Kalau jenis sayuran ada yang naik seperti sawi mahal. Sawi manis, kalau yang lain standar lah. Standar ya. Berarti ya, tomat murah. Naik memang untuk jelang apa nih? Dadahannya siapa lah baru kita lihat. Apa memang pasokan tidak ada? Patokannya kurang, Bang. Iya, nama kalau sawi manis langka tak ada. Kalau cabe ini pun juga agak sedikit juga. Iya, bawang ini lah. Ada iya, ada banyak. Tak ada banyak. Bawang putih? Kalau bawang putih 38 biasa. Ya. Hal senada juga dikatakan Gira, di mana sejak harga bawang merah mahal, ia pun hanya sedikit menstok atau menjual bawang merah. 40 itu dari pengecer. Dari, kalau untuk kita jual tingkat pedagang dari 50. Dari bos 40, ngecer 50. 50 ya. Itu sejak berapa hari mahal itu? 2 hari. 2 hari ini ya. Kalau selain itu kayak cabe naik juga impunya. Cabe semalam naik. Berapa? Hari ini tambah naik lagi. Berapa sekarang kita jual? Semalam 50, hari ini 55, 58. Berarti kan kalau pengecer tingkat apa pedagang itu 60. 60 ya. Ini deh, ini kan selain itu kayak mana kita nih? Enggak berani stok banyak sih siapa nih? Berani. Jual lapis, besok cari lagi gitu, lagi gitu ya. Berarti kalau ini apa memang pasokan kosong atau? Pasokan memang kosong. Kosong ya. Ini kita datang barang di mana deh? Dari Medan ada. Kayak langsung Jambi Medan. Nah, dari Lampung ada yang kafir atau buruk tuh. Rasa hitam tuh. Dari Linci ada. Kalau kayak bawang putih normal ya? Bawang putih normal. Berapa itu 38 an? 38. Kalau kayak jenis-jenis sayuran enggak tuh. Enggak, ada naik, enggak cabe cuma yang bawangnya naik. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.